Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan kita kena berjalan 32 kilometer. Itu kalau keluar kemah terus pergi melontar. Tak masuk. Ya tak. Tak masuk kita buat U-turn. Kalau polis askar arahkan U-turn, lagi jauhlah. Itu saya kata tadi kita kena berjalan. Ya. Situ tak ada kenderaan. Dia tak ada kenderaan. Masuk terowong, keluar terowong. Buat bawa makanan. Air, minuman, kalau makanan sikit. Ini ya. Ini kita berjalan. Pergi. Ini. Ya. Daripada apa? Jamaatul Sugra ni sampai Jamaatul Kubra ni pun dekat 1 kilometer jarak. Ya. Kena jalan. Lepas tu pergi jalan ni, jalan relax lah. Jangan terkejar-kejar. Orang Malaysia ni terkenal dengan kalut. Apa yang dia kalut pun tak tahulah. Kalut, dia naik bas kalut. Nak masuk bilik kalut. Pergi haji ikut dia. Benda tu ada sistem dah. Pergi bertenang dia. Kalau sekarang ni tabung haji, kalau jemaah haji muasasah ni pun dah macam pekis. Bag-bag satu hari dah pergi dah. Kalau kita Madinah, besok kita akan ke Mekah. Bag dah pergi dulu dah. Tabung haji dekat, pack barang-barang baik-baik, turun ke bawah, kumpul, neketi satu. Letaklah. Nanti dia masuk dalam lori, lori hantar ke Mekah. Kita hanya bag kecil, bag yang tabung haji kasih tu, situ kita letakkan pakaian kita untuk sehari dua hari kita nak pakai. Tu. Lepas tu bag tu akan sampai ke depan pintu kita dekat Mekah. Ya. Jangan risau. Ini dulu awal-awal saya pergi dulu bukan Jamaatul apa ni Sugra nama dia. Dulu Ula. Jamaatul Ula. Ula tu adalah Arab kata permulaan. Ula ni permulaan. Mula. Ula. Tapi sekarang dah tukar nama pula Sugra. Sugra tu daripada perkataan Sari. Ya, Sari itu adalah kecil. Warna jamrat kecil. Memula. Lepas tu, ustaz. Ustaz ni pertengahan. Arab cakap tengah, ustaz. Yang ni dulu Jamaatul Anqabah. Sekarang dah tukar nama. Jamaatul Kubra. Ya. Kubra tu di perkataan kabir. Kabir ni besar. Ya. Jamaatul besar lah, Kubra. Ini. Dan bila kita sampai kita pergi melontar ni, jalan perlahan. Kalau pergi suami isteri ke, jalan perlahan. Jangan ikut orang terkejar-kejar, terburu-buru, kalut, tak payah. Jalan perlahan. Semua jalan tu semua arah ke tempat melontar. Ya? Semua jalan tu ke arah tempat melontar. Ini. Dan dia takut sesat lah sebagainya, dia bimbang. Petugas tabung haji ada. Ni yang tanda hitam-hitam ni petugas tu. Pasukan peronda, pasukan menunggu. Dia kata, haji jalan terus. Ada masalah kesihatan ke apa, jumpa mereka. Ya? Ramai jemaah haji kita ni kolab, jatuh. Pensan sana, pensan sini. Jalan sini tak berjalan. Sana terpaksa jalan. Bila terpaksa jalan, macam-macam lah. Ya? Jalan perlahan. Masuk terowong. Kita berjalan, tenang-tenang. Masuk terowong, keluar terowong, sampai keluar terowong tu tengok pemandangan Mina. Kita tingkat tiga. Ya, jemaah haji Malaysia ni, tempat melontar dia tingkat tiga. Bagaimana kalau kita berjalan tu di lereng bukit. Berhenti, pergi ke tembok tu tengok. Oh ni bandar Mina, 3 malam setahun. Bandar tu dihuni orang, 3 malam setahun dia. Tahun-tahun yang lain tu, malam-malam yang lain tu apa dia? Orang Mekah katalah, bukan saya kata, orang Mekah cakap. Tempat jin. Jin tu kawasan Mina tu kawasan jin dia. Orang Mekah sendiri pun takut nak masuk. Kalau tuan-tuan pergi umrah, suruh ajak pergi Mina. Suruh penganjur tu buat lawatan ke Mina malam. Tengok ada orang ke tak ada orang. Ya? Dan lampu spotlight tu macam padang bola tu, lampu yang terang tu, dia pasang sepanjang tahun. Walaupun orang tak ada, spotlight tu pasang sepanjang tahun. Tuan-tuan pergi ke tembok tu, ya, suami isteri ke mana, tengok. Tengok ni, ni bandar Mina, malam.
mengelip spotlight itu, tembak apa nih kemah cantik. Tengok kat bukit tu, siapa pula tu bangunan tu? Istana, istana Mina. Istana tu bukan Raja Rus tu, itu untuk tetamu. Sesiapa dapat taraf tetamu, Perdana Menteri ke, agung kita ke dapat taraf tetamu, dia bermabit dekat istana. Ya, kita tengok, pandanglah kanan, ni bertingkat-tingkat, itulah jamrat. Dia ada ground floor, sebenar, bawah tu ada lagi, dua tingkat lagi. Mana orang-orang kenamaan tu, tetamu raja tu, dia tak lontar pun dekat ground floor tu, dia bawah lagi. Dia beri bawah tu ada tempat melontar lagi. Masa buat dulu saya masuk dalam tengok. Ya, tengok, aduh bawah ni ada lagi. Dia kalau daripada, tuan-tuan kalau pergi umrah, dia ada kawasan yang ikut Bin Daud dekat, dekat tempat melontar tu. Dia boleh masuk jalan bawah. Dia keluar dekat perkemahan, kawasan perkemahan. Di bawah tu macam-macam ada. Ya. Lepas tu barulah berjalan. Jalan perlahan. Bila sampai tempat melontar, jangan terburu-buru. Jangan apa saya kata tadi, jangan kalut. Ya. Sampai tempat melontar, orang ramai melontar. Tunggu. Tunggu, kita sabar. Pasal lepas dia melontar, dia pergi. Kita pergi. Kita pergi ke tempat melontar tu. Dia tidak macam cencurut. Oh, naik ke kepala. Nak pergi depan, naik kepala, batu pun sampai. Pasal saya cerita, ni tak tahu ada kalangan jemaah haji kita, koyak kepala kena batu. Orang kita lontar batu besar ni. Besar ni. Kecil lah. Sudahlah. Dia orang bangsa lain, batu besar ni. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati, dia cakap tu syaitan ada tu. Dia kadang dia lontar tu macam dia nampak syaitan tu. Dengan dia punya apa emosional dia lontar. Tak kena contoh dia, dia nampak syaitan elak batu dia. Dia ambil kasut. Kasut dia ambil, dia palinglah kasut. Tak puas hati lagi yang lelaki tu, tangah kain ihram atas tu. Paling kain ihram. Apa boleh baling-baling. Tengok besok, bersepah, selipur semua. Kita nak nyanyi. Kita perlahan pergi, dia bergerak, kita pergi depan. Apa saya kata tadi, yakin. Dan segi kesihatan, kalau kita tak ada was-was, badan sihat. Kalau kita balik, aku lontar masuk ke tak masuk. Ini yang demam ni. Kita, yang penting lontaran kita mesti masuk. Jangan berya-ya baling kat dinding tu, pang, pum, lantun sana, paul. Itu tak aci. Dia mesti masuk dalam. Ustaz pun dah terang kan. Lontar baik-baik, tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lepas walaupun kita dengan tenang ke depan tadi, lepas kita melantar, jangan toleh belakang. Itu ada wayang, cerita wayang. Jangan toleh belakang. Kalau kita toleh belakang, pum, batu kena muka kita pula. Ini sejak ada kawan saya doktor, tugas. Tentulah. Dia lepas lontar, dia pun paling, pang, nasib baik dia pekacu mata. Pecah. Dia jumpa saya, dia ambil plaster kat klinik dia, tampar sebelah. Dah musidayan pula dia. Pasal kat Mina dia tak bawa pula apa cium mata apa. Apa ni spare. Saya bawa. Saya nak pergi Mina Arafah, dia tahu kena mata untuk, macam-macam boleh berlaku kan. Betul. Jangkaan saya betul. Saya masuk tandas, masuk poket. Macam ni. Masa tunduk, pum, cium mata masuk tandas. Tandas Mina terus. Arab cakap alatul. Bukan ada macam tandas rumah kita ada macam tu. Kalau macam tu, saya ada tahi pun saya ambil juga. Ini pasal dia terus. Nasib baik, saya dah bawa. Tu ingat, kalau pergi Mekah ni, kena buat dua cermin mata. Tak payah mahal. Yang spare tu tak payah mahal. Boleh nampak, boleh tengok, sudahlah. Oleh tu, jangan toleh belakang. Jalan tunduk, pergilah tempat jamrat lagi satu. Ramai pun tunggu. Kita nak kejar pun. Nak kejar balik berimpit dan kemah. Balik tenang. Lepas sampai jamatul kubra, buat kubra. Buat lontar tujuh. Doa sikit, balik. Jalan perlahan koho-koho, balik ke kemah. Kemah tu je. Jalan perlahan. Tapi masalah ramai yang pensan berjalan. Pasal di sini tak berjalan. Ya, ni lontar ni
Husin balik ke kemah. Tapi ada kelonggaran dia bagi kita pergi melontar ni. Kalau kita ada penyakit tak boleh pergi melontar, jalan jauh. Berapa kilometer tadi, 5 balik pergi balik ni berapa 10 kilometer tak boleh. Kita ada masalah jantung ke apa, boleh wakilkan orang melontar. Ya, boleh wakilkan. Isteri sakit tak boleh melontar, suami boleh wakilkan. Tapi cara dia ambil buku rekod rawatan ni, jumpa ustaz, jumpa doktor. Dalam perkhemahan kita tu ada doktor. Jumpa doktor, saya ni ada masalah jantung. Doktor kat Malaysia cakap tak boleh jalan 10 km ni. Habis saya ingat yang saya nak wakil, nak suruh suami saya melontar untuk saya. Doktor pun periksa-periksa, sahkan tulis ni, betul dia ada masalah jantung. Doktor, tulisan doktor tadi, pergi jumpa ustaz. Ustaz tabung haji, ustazah tabung haji ada dalam perkhemahan kita. Jangan tanya ustaz dalam kemah kita. Itu dalam kemah kita, ustaz dam namanya. Kawan-kawan kita entah bila jadi ustaz, tak tahulah. Oh, kau salah. Dam. Salah. Dam. Main dam je. Jumpa ustaz yang tabung haji nanti. Nanti dia ajar kita macam mana cara mewakilkan orang melontar. Dia ada akad dia. Komisi suskom macam tu. Ya? Ada akad dia. Baru. Dulu saya ada hadis muzakarah mengatakan kalau kita apa, kalau kita mewakilkan orang macam isteri kita tak boleh, kita wakilkan tanpa bayaran, tanpa upah. Kita boleh pergi melontar tu, lontar kita punya dulu. Sampai yang apa, sugra tu, kita lontar 7 batu kita punya. Niat lontar untuk air sablas contohnya lah. Kita lontar 7. Lepas tu kita boleh niat untuk orang yang kita wakilkan dekat situ. Lepas tu kita pergi ustaz sama juga, lontar kita punya dulu, lepas tu orang yang kita wakil. Sampai ke Jumatul Kubra pun sama. Dengan syarat tak ambil upah. Tak ambil duit. Kalau kita ambil duit, ambil upah, tak boleh. Kita kena buat kita punya dulu, 7, 7, 7, patah balik. Ya, tapak patah ke belakang balik, baru lontar untuk orang yang kita wakil. Ya, benda tak boleh. 10 orang kita wakil, kita situ. Niat kita, niat orang tu, niat orang ni, tak boleh. Dia kalau tu tanpa bayaran. Tapi isteri kak, kesianlah abang. Abang jalan jauh ni kak. Ambillah 50 riyal beli air kak. Itu dah ambil duit. Tak boleh. Tak boleh buat macam tu lah. Dia setempat. Kena orang yang melontar tu buat kerja dia dulu. Selesai lontaran dia, patah balik, baru niat untuk orang diwakilkan. Ya, untuk ibadat ni confirm bukan dengan Ustaz Safawi lah. Ini, itu nama dia, pasal kita sakit, kita wakilkan orang. Tapi, katakan kita boleh pergi, tapi tak boleh hari-hari. Pergi balik 8 km, pergi balik, tak boleh, kita boleh jamak. Bukan semayang jamak, lontaran pun boleh jamak. Kita pergi hari 10, lontar Jamaatul Kubra, Tahlul Awal, 11 kita tak pergi. 12, malam 13 baru kita pergi. Agak-agak dah pukul 2 pagi, baru pergi. Jalan, sampai sana kita lontar, niat untuk lontar semalam punya, hari 11. 7, 7, 7, patah balik. Niat lontaran untuk hari 12. 7, 7, 7, patah balik. Jangan lontar. Untuk hari 13, jangan lontar. Tunggu subuh. Azan subuh yang Masjid Khair Mina tu, Masjid Mina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu baru masuk waktunya. Itu baru boleh melontar. Ada baiknya jangan terus melontar. Apa perlu buat? Semayang. Ambil semayang, buat air, ambil semayang. Semayang subuh dahulu. Semayang subuh dulu. Hari 13 tu, pagi tu. Baru lepas semayang, baru kita lontar. 7, 7, 7, balik ke kemah, minum pagi, sarapan pagi, ambil beg, naik bas, balik ke Mekah. Oh, buat nafas tani lah. Ya? Apa sebab, semayang dulu. Ada wajib semayang kau dulu. Sebabnya, kalau kita tak semayang, lepas kita lontar tu, kita nak pergi ke kemah 4 km berjalan ni, takut dah subuh gajah. Awak buat ibadat. Semayang pun main-main. Kalau kita semayang dulu, kita tenang. Lepas semayang, semayang aku dah sudah dah. Siap semayang, baru lontar.
Dan pembelahan balik kemah, naik bas, balik Mekah. Itu nama dia apa? Jamak lontaran. Mana? Dua kali pergi je. Hari 10 tu pasal kita nak buat apa nak buat tahlul awal. Hari 13, malam 12 malam 13 tu kita baru lontar. Jamak lontaran dari 11, 12, 13. Itu orang ada masalah kesihatan. Ini sihat bugar. Seorang sihat pun buat macam tu. Mana boleh? Orang sihat dia tak ada masalah apa-apa. Aku malas pergi hari-hari dekat. Aku jamaklah lontaran nanti. Ini tak boleh. Kau boleh main ibadat. Ya? Orang sihat pergilah. Hari 10 pergi. Hari 11 pergi. Hari 12 pergi. Hari 13 pergi. Yang buat nafas tani. Yang buat nafas awal, tak ada masalah lah. Hari 12, dia boleh balik lah. Ya? Itu bagi orang tak sihat. Ini, saya dah kat 4 kilometer, aduh jauh dia macam mana nak berjalan. Arab Saudi ni bagus, dia prihatin. Dia sediakan kemudahan. Walker letter. Masuk air terowong tu, ada walker letter. Macam kita KLIA lah. Kita berjalan sikit, naik walker letter jalan. Jalan ke? Naik walker letter. Nak menyampai daripada apa Mina tu, nak sampai ke tempat Jamrat tu, lebih kurang 8 walker letter dia. Bagus. Ya. Tapi saya nasihatkan lupakan sahaja. Ya, pasal walker letter ni dia hari pertama dah harban. Hari pertama dah rosak. Pagi raya tu 10 Zulhijjah tu orang nak pergi lontar tahlul awal tu dia boleh naik 30 orang contohnya atas tu. Naik atas tu 100 lebih. Dekat 200 naik atas tu mati. Rosak. Arab bila rosak, jawabannya tahun depan baru dia repair. Nak salahkan dia, tak boleh. Dia kat dia dah sediakan. Dia kat jemaah haji pakai tak betul. Lupakan tu. Yang penting, kita kena berjalan. Ya? Ini jemaah haji Malaysia. Jemaah haji Malaysia. Jalan sikit tumbang. Kalau saya tengok, kalau sa'i tu, kejap dah pegang. Pegang dinding. Bukan istilam. Pegang dinding, tak larat. Tuan tak payah sampai Mekah, dekat Jeddah sendiri, dekat Madinah pun, baru turun kapal terbang. Jalan, dia kan 20 meter jalan, cekat pinggang. Jauh ke lagi ni? Pemain tak bersedia. Banding jiran kita Indonesia, turun dia ke terbang, cakap, mana? Tempat benua kat mana? Dia turun B1. Tempat dia berhimpun, bas tunggu B12. Nak pergi B12 tu, 1.5 kilometer. Daripada B21 nak pergi B12 ni, 1.5 kilometer. Mana pak? Dekat sana. Lari! Dengan beg belakang dia lagi. Jemaah Haji Indonesia. Kita 10 langkah. Jauh ke lagi ni? Hujung sana tu. Kenapa tabung haji tak ambil dekat ni? Dia ingat tabung haji punya ke Jeddah tu? Tak larat. Pasal apa tu? Pasal sini tak berjalan. Dekat sini tak berjalan. Kereta tepi pagar. Ya? Jalan. Kena banyak jalan. Tu, pensan. Jangan lupa bawa air. Nak pergi melontar, bawa air. Ya? Nak apa? Lepas tu bawa makanan sikit. Tenaga. Nak berjalan tu tenaga. Takut air pu. Khususnya ada darah-darah tinggi. Inilah. Ini tiap-tiap tahun, 35 tahun saya bertugas dengan tabung haji, tiap-tiap tahun pergi Mekah. Dan tiap-tiap tahun jemaah haji kita ada yang tak berukuh. Tak pernah saya jumpa satu tahun, semua jemaah haji berukuh, tak ada. Kecuali ada tiap-tiap tahun tu jemaah haji masuk hospital Aram, koma. Tidak sedarkan diri, air ukuh. Ya? Atas bantuan alat pernafasan. Ya? Koma. Tapi yang koma ni tak ukuh, kalau dia lepas hari ukuh tu dia sihat, baik, sihat, boleh balik ke Malaysia, tabung haji, masukkan duit dia balik. 9980 tu, tabung haji kredit kan. Dan tabung haji tawarkan dia pergi Mekah tahun berikutnya, kalau dia sihat. Dia lulus pemeriksaan doktor, tabung haji benarkan dia pergi Mekah. Pasal dia pergi Mekah tak haji. Ya, orang balik Malaysia panggil Pak Haji, Mak Haji, tapi dia tak haji. Pasal tak ukuh. Air ukuh dia koma. Ada seorang tu, air ukuh dia koma.
air 10 dia sedar. Allah, tak rezeki dia. Dah tahun depan tu dia pergi. Orang Johor baru, perempuan. Sian dia. Ha, ni orang kencing manis. Ya. Ada ustaz tu kata, tanya tentang rokok. Rokok haram, pasal apa rokok haram? Rokok haram pasal apa? Dia mendatangkan apa? Tak baik. Ya? Bencana pada badan kita lah. Paru rosak. Dia, orang isap rokok lah tanya tu. Dia cakap, orang isap rokok ni hebat juga. Dia cakap, gula pasal tak haram. Gula. Patut gula pun haram. Ha, gula lagi banyak. Kalau kena kencing manis, habis organ badan kita. Isap rokok, paru eh rosak. Ya. Paru rosak. Gula habis jam. Dengan jantung rosak, buah pinggang rosak, semua rosak. Tak haram pula. Ha, tu orang isap rokok punya perbahasan dia lah ya. Ha, ni, orang kencing manis. Orang ada kencing manis, rata-rata rakyat Malaysia ni ada kencing manis. Disedari atau tak sedari lah, ada kencing manis. Oleh itu hati-hati. Ya, makan ubat jangan lupa, jaga. Ha, ni saya nak cerita. Ni kita ada tim perubatan, ada doktor, pakar ortopedik semua. Tak ada kerja lain, malam-malam potong jari orang. Ha, gangrene. Ya. Salah satu punca ni pakai. Orang lelaki pakai ihram kan tak boleh pakai sandal. Mesti nampak lima jari kaki tu. Ya, nak sesuai, nak nampak lima jari ni, sesuai pakai slipper ni lah, slipper Jepun. Saya tak galak kan kita pergi Mekah pakai slipper Jepun. Pasal slipper Jepun ni kerai. Ha, kerai. Lepas tu apa? Dia sana udara kering. Dia boleh makan jari-jari kaki kita, dia akan jadi macam ni. Ni orang kencing manis lah. Saya cerita ni orang kencing manis lah ya. Orang kencing manis dia anggota badan ni dia nak dimanja. Malam-malam sapu krim, belai, tengok. Khususnya kaki. Ya. Oleh itu, sesuai kalau kita nak pergi haji ni, beli selipar yang komfort, selesa kita pakai. Cuaca panas, beli tebal sikit. Lepas tu lembut. Ya, bila nak selesa, sebut selesa ni, benda ni mesti mahal. Ha, kalau boleh yang harganya lebih pada 100 ya. Oh, sedap pakai. Pakai belilah selipar harga 100. Pergi masjid. Semayang tak khusyuk tu. Allahuakbar. Selipar aku hilang lah. Tak khusyuk pula. Buka. Sebenarnya selipar kita tak ada orang curi. Kita salah tempat. Ha, ingat, ya. Di mana kita letak? Nombor 10, kotak nombor 10, Madinah contohnya. Kotak nombor 10. Ingat nombor 10. Nombor ni tak ada tempat lain nombor 10. Hujung sana masjid tu kita cari, tak ada 10. Dia berlari. Ha, daripada 1 hinggalah kalau ada 1000 kotak, 1000. Dia tak ada pulang. Ha, cari kotak nombor 10. Kalau kita letak sini kita sembahyang sunat waktu masjid situ. Lepas bila dah azan, dah kamat, kita bergerak ke depan, kita dah lupa kotak apa, nombor berapa kita letak tadi. Ha, itulah last. Pasal saya biasa pergi masjid malam-malam pukul 1, pukul 2 pagi ya, saja nak ziarah Rasulullah dan juga apa, mayang kat Rodah. So tengok 2-3 troli pekerja masjid buang dia apa, putih selipar-selipar yang tak dituntut. Sebabnya kena ingat ke mana kita simpan. Kalau menjadi haram memang tempat kasut kurang, jadi haram Mekah kan. Tabung haji dah kasi poncon tu, tabung kasut tu bawa. Tauk dalam tu, bila kita semayang, letak depan. Bukan niat kita nak sujud atas tu, letak. Jangan letak belakang. Tak kira perempuan lelaki, jangan letak belakang. Orang belakang marah. Letak depan. Rata-rata lah. Orang mazhab apa benda saya tengok semua, cepat pasal menjadi haram tak ada tempat kasut. Ada pun sikit sangat. Ya, kalau Nabawi memang ada tempat. Tak ada, tak boleh membolehkan kita letak kasut depan kita. Pasal kotak kasut tu cukup banyak. Masjidil Haram Mekah memang kurang. Saya pun tak jumpa dekat mana tempat kasut dekat Masjidil Haram Mekah. Ha, ni tandas. Ya, tandas kita dah warga emas ni, kita prostat kita tak kuat.
Rasa nak buang air, cepat pergi. Khususnya di Arafah dan Mina. Pasal tandas tahan. Kadang kita pergi tandas nak buang air, kita orang ke-15. Ada 10 pintu tandas. 15. Itu paling kurang. Biasanya lebih lagi. Ya, kalau nak waktu solat tu lagi panjang. Itu jangan tahan, ni tengok ni. Ni kat Mina. Dah berebut tandas lelaki perempuan. Ini bukan tandas perempuan ni, tandas lelaki. Perempuan dah ceroboh. Ya. Banyak sebabnya. Satu, kadang perempuan dia banyak macam aktiviti. Ada membasuh pun ada. Mina jangan basuh. Yang kedua pula, jemaah wanita lagi ramai pada lelaki. Ya. Jemaah haji, wanita lagi ramai lelaki. Orang lelaki ni tak tahu dah meninggal ke, ataupun banyak dia wanita ada seru, tak sampai seru dia kan. Ya. Contoh buat rayuan lah. Rayuan haji. Banyak. Buat rayuan haji sekarang ni, rayuan mahram. Isteri terpilih, suami tak terpilih. Pening kalau tabung haji. Mak datang marah-marah. Bukan datang saja je, marah. Tumbuk-tumbuk meja. Macam mana tabung haji buat kerja tak berotak. Ni nak niat pergi haji ni. Ayat tak ada skrin langsung. Tak berotak tabung haji. Isteri saya terpilih, biar orang dengar. Biar orang menunggu dengar dia apa masalah dia. Pandang belakang. Isteri saya terpilih, saya tak terpilih. Hebat. Orang mendengar pun angguk juga lah. Tengok macam mana dia orang buat kerja. Minta tuan, nombor IC tuan. Tekan. Pusing. Orang tak berhaji. Pusingkan skrin pada dia. Isteri tuan daftar 2008. Awal Januari 2008. Tuan daftar 2015. Macam mana nak pilih? Dia ikut merit. Dah tengkar dia. Itulah abang. Dulu saya daftar, tak nak pergi. Dah tengkar. Isteri dia marah dia pula. Itulah abang, dulu saya dah daftar, tak nak daftar. Cakap tak sampai serulah, kau pergilah dulu. Boleh cakap macam mana ni? Ayat dah turun dah. Daripada tinggi tadi kan, tak berotak lah apa tadi. Boleh tanya, nak buat macam mana ni cik? Isteri bang, borang rayuan. Rayuan mahram. Rayuan mahram kan senang. Kena poster step pula tu apa? Surat nikah. Pergi pula pejabatan agama. Cop. Salinan tu aku isah. Kan susah tu. Itu tunggu. Rayuan mahram ni insyaAllah. Yang mana rayu belum dapat ni lagi. Sebelum apa puasa ni. Dapatlah jawapan. Dia berpengkat-pengkat. Ya. Berpengkat-pengkat. Pasal tabung haji pengkat pertama. Dia hantar rayu apa ni. Tawaran tu pada RM28,000. Pada orang terpilih dalam kota. Di pada RM28,000 ni, biasanya lah, biasanya hampir RM8,000 akan tolak. Orang yang terpilih ni akan tolak. Dia tak ready lah, anak peso lah tahun ni apa-apa. Ada kat RM8,000 tolak. Bila RM8,000 tu tolak, baru dia ambil orang mara rayu ni. Tampung. Macam tu lah proses dia. Nanti bila dapat Arab Saudi punya kota tambahan tu, baru tabung haji keluar surat tawaran lain pula. Arab Saudi ni dia cakap dia nak kasih. Tapi sekarang, sampai sekarang tak kasih lagi rayuan tu, apa ni, kota tu. Dia harap hari ni dia suka macam main tali lah. Kita sampun, empun, tolonglah abu dia. Dia syok, orang Arab macam tu perangai dia. Ya, ni tandas, ya, tandas baru. Tengok bergebut-gebut tadi, Arab buat dua tingkat. Ya, dia kata orang Malaysia ni suka jamban rupanya dia. Dia buat dua tingkat. Ini bagi orang lelaki. Bila tahallul, ni arahan Arab Saudi. Arahan Arab Saudi. Tahallul, ya, kalau tahallul dia cakap, jangan kongsi pisau. Pisau cukur tu jangan kongsi. Masing-masing dengan pisau. Dia galakkan pergi yang ada lesen. Ya, bubble yang ada, tukang gunting yang ada lesen. Tapi orang kita suka balik ke kemah, tepi tandas tu lah. Seorang-seorang cukur. Kalau cukur tu gunakan pisau sendiri, takut penyakit. Penyakit hepatitis. Ini sempadan Arafah dengan sempadan Arafah, tempat kita berukuh. Tujuan saya tunjuk ni, ini dia. Pasal bagi orang sakit, arahan Arab Saudi mulai tahun 2016, dia tak benarkan orang sakit dibawa ke Arafah.
Dia kata orang sakit, ikut syarat wajib haji, orang haji ni untuk orang sihat dan berakal. Orang sakit tak ada haji. Duduk hospital tu tak payah pergi Arafah. Tak pergi Arafah apa maknanya? Tak ada haji lah. Orang sakit hospital kita 100 lebih. Tahun lepas berkat 160 orang orang sakit. Penuh katil ni kita. Jemaah haji sakit. Habis 160 orang tak ukur. Balik dia bakar tak apa haji. Pergi Mekah dia kat tak ukur mana boleh. Kita rayu dia kat. Okey dia kat. Syarat jangan masuk kemah. Habis kita dekat dia berukuh atas bas. Kita sewa 7 biji bas. Bas OKU. Bas orang kurang upaya. Kelainan upaya tu tak ada kursi. Kita naikkan. Ni atas bas ni. Atas bas ni. Ni kan dalam kemah ni. Atas bas. Buang kursi. Dia duduk atas wajib. Bila dia pergi ukuh? Ukuh 9 Zulhijjah pukul 1 masuk Zuhur contohnya. Azan Zuhur pukul 1. Pukul 12 bas ni bergerak pada hospital kita. Daripada Mekah. Sampai dekat satu kawasan yang polis benarkan dia tu. Sempadan lah. Sempadan. Bukan dalam Arafah tu. Sempadan dia tapi dalam Arafah. Tapi sempadan. Jadi bas tu berhenti situ. Bila masuk waktu azan Zuhur, masuk waktu ukuh, doktor-doktor pakar, ustaz iringi ya, dalam tu semua ada tu. Doktor pakar ada, ustaz ada, ustazah ada. Ya, lepas tu nurse-nurse semua ada. Ada orang ni turun, pesang jadah tepi bas tu, semayang Zuhur. Pesakit semayang tak? Yang mana tak boleh turun, tak ada. Tak semayang. Dia semayang nanti, bas ni akan balik ke hospital. Ukuh tadi pukul 1, dalam 1.45, bas ni bergerak tinggalkan bumi Arafah. Bas ni balik, 7 biji bas dengan 20 biji ambulan, patah balik. Balik ke hospital. Lepas hospital, baru dia semayang Zuhur. Itu yang ukuh dia dapat. Berada di bumi Arafah, seketika pada waktunya. Waktu ukuh dah masuk, dia berada seketika. Dah, janji dapat ukuh. Muzdalifah pergi tak? Tak ada. Pasal itu syarat wajib haji. Mina pergi tidak? Tidak. Itu haji dia dapat. Haji apa dia dapat? Haji safari. Haji safari lah. Dah tu, kita belajar sekarang ni kena belajar empat haji dah. Haji Fran, Haji Tematuk, Haji Kiran, Haji Safari. Bukan Ustaz Safari. Dan ni Haji Safari ni saya tambah. Ya, tak ada kita tiga ya. Jangan, tapi saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan jangan dapat haji ni lah. Haji atas bas. Bila lepas haji, habis mina, saya pergi jumpa dia orang ni. Tuan dia kata, macam mana dulu dapat ukuh tak dapat? Dekat mana atas bas? Macam mana? Best. Best pula dia kata. Apa sebab best? Dia kat sebelah satu kemah. Jemaah haji yang duduk dalam kemah. Panas. Dia orang panas. Saya sejuk dan ikon. Betul lah dia kon bas. Macam-macam. Dia tak tahu berapa rugi je dia. Dia rasa dia best duduk dalam ikon atau bas. Ya? Tuan-tuan jangan terdapat dalam golongan inilah. Ni kita dekat 20 biji lebih ambulan kita. Ya? Kita nak operasi tu, semua ambulan kita mesti dapat permit. Tiap-tiap tahun mesti dia orang peso. Alat-alat cukup, alat-alat perubatan lah semua. Pihak pulang sabit dia peso, baru dia kasih stiker, boleh operasi. Ni hebat. Di Malaysia pun tak ada ambulans ni. Ni ambulans JMC. Sebiji ni harga dekat RM500,000 ni. Ya, hebat. Tapi arahan Arab Saudi dia boleh tahan 5 tahun saja. 5 tahun mesti lepaskan, beli yang baru. Dia otak bisnes juga dia orang ni. Ya, 5 tahun kena tukar ambulans baru. Ni bukan duit tabung haji semuanya. Ada daripada duit PPZ contohnya. Ya, pusat zakat Selangor, Yapim, pusat zakat wilayah, orang kaya-kaya, ya, dia dermu. Dan dia suruh tulis sini, sumbangan di Yapim, Arab zakat tak boleh. Ambulan tak ada tulis apa-apa. Ya, dia pun nak tunjuklah. Dia orang marah dekat mana duit zakat ni? Dia boleh cakap jual ada ambulan kita dermu ambulan. Ya. Ini ambulan kita. Ini kemah di Arafah. Mulai tahun lepas, kemah dia pasang, kemah besar.
macam di apa di Malaysia ni konsert punya kemah tu lah besar. Pokok dalam kemah. Ada pokok pun dalam kemah besar. Dia punya dinding ni plastik. Dulu kain. Kain dulu kalau panas kita boleh angkat dinding tu. Orang lelaki lah, orang lelaki dia angkat. Biar angin masuk. Ini tak boleh angkat. Ini bila dah waktu. Bagi tapi nak elakkan panas dia letak ni apa? Kipas air. Letak kipas tu air macam kenduri tu. Air. Tapi air, bila air tu kering siapa nak isi? Tak ada lah. Panas lah. Memang panas. Dalam suhu 50 degree, dalam ni pun macam kita duduk dalam kutuha. Microwave, panas dia. Apa berlaku? Ini jadi dia. Kemah. Orang duduk luar kemah. Dalam kemah panas. Tengok ya, semua berlepak ke luar. Yang ni mana kain-kain hiram atas pun tak tahu dah. Mana saya nak beritahu keadaan sana panas. Ini Muzdalifah. Nak pergi Muzdalifah mesti bawa bekalan makanan, minuman. Pasal takut bas lambat datang, orang pingsan. Ya, banyak orang pingsan. Tak minum. Pukul 6 dah kelojoh naik bas, maghrib. Sampai subuh bas tak sampai. Ini perkhidmatan kita ada ya, doktor-doktor kita, nurse-nurse kita di rawatan. Yang ni di Arafah. Yang ni dekat Mina. Saya nak beritahu. Di Arafah, Mina, Arab Saudi tak benarkan merawat pesakit. Dia tak benarkan buka klinik, tak benarkan apa ni apa merawat. Ya, arahan dia pada 2007. Tapi kita tengok kalau kita tak rawat pesakit kita, jemaah haji kita, ramai kalangan jemaah haji kita ni yang sakit. Kalau kita tak rawat, mati ya jawabnya. Kita berawat juga. Tapi perkhidmatan kita underground. Kita buat cara haram. Kita kena faham. Jemaah haji kena faham. Jangan nak marah. Ni minta ubat batuk, tak dapat. Minta ini, tak dapat. Memang tak ada. Kita doktor yang pergi bersama tu, dia hanya rawatan kecemasan. Orang pensan ke orang ini ke, dia berawat lah. Ini buat batuk. Dah seminggu batuk kat Mekah, tak buat ubat batuk. Mina pun sibuk nak minta ubat batuk. Tak ada lah. Ya? Panadol, pening. Kita bawa dari Mekah. Ubat batuk, ubat penat, demam apa, kita bawa. Ini doktor-doktor ni memberi rawatan kecemasan. Itu pun secara haram. Dan apa, pihak Arab Saudi tak benarkan. Dia masih berpegang dekat apa haji ni untuk orang sihat. Orang sakit tak ada haji. Ya, tu kena ingat. Ni banyak orang komplain dia kata, apa dia kata? Sakit pun doktor pun tak nak kasi ubat. Tengok, ni pensan. Kolab. Ni kalau orang-orang jemaah haji kita dalam terowong dekat Mina tu pensan, sebagainya, tim perubatan akan masuk. Ya, tim perubatan kalau di Mina, uniform ni macam ni. Pasal kalau baju putih ni kotor. Ini uniform dekat Mekah. Mekah, Madinah, ini uniform. Kalau warna merah ni perubatan. Kalau warna merah ni perubatan. Kalau hijau dia punya line tu hijau itu kebajikan. Itu nak tahu beza dia. Kalau t-shirt ni pula kalau dia orang pakai t-shirt, kalau collar ni merah ini perubatan. Kalau collar dia tu hitam itu kebajikan. Beza petugas dia. Kalau pensan nanti komplain pula dia kat panggil dah tim perubatan. Apa ni tim tabung haji. Dia pakai t-shirt merah. Dia hembus-hembus dia mana boleh. Dia kebijikan. Dia punya collar tu hitam. Kalau yang pakai merah tu hembus salah. Ya. Ini cuaca saya dah cakap musim haji cuaca panas. Ini saya ambil dari Google tapi keadaan nanti realitinya Allah haji ni biasanya Allah nak duga. Mesti panas yang bukan-bukan. Ya. Bersedia. Dia panas, cuaca dia panas, berdebu. Ya, kering, berdebu. Itu kita galakkan pakai face mask. Tapi face mask ni, topeng tu bagi wanita dalam ihram tak boleh. Dia tutup muka. Kena bayar dam. Dam dia 2 cupak untuk 6 fakir miskin. Siapa fakir miskin tu yang cuci masjid tu boleh kita tolong. 10 riyal seorang. 10. Jangan nak mudah ambil 60, kasih seorang. Itu tak boleh. Ada mesej 2 cupak untuk 6 orang. 2 cupak, harga 2 cupak tu 10 riyal.
10 riyal, 10 riyal, 10 riyal, 10 riyal, ini dam pakai topeng muka dalam ihram. Ya, kalau kita pakai topeng muka, ya, face mask. Orang lelaki tak payah dam. Tak kena dam. Kalau pakai topeng tu, ya, tak payah dam. Tapi orang kita ni malas. Bila nak minum ke, nak apa ke, kita tarik ke atas. Kita tarik benda tu atas kepala kita, kita minum. Letak atas tadi, kena bayar dam. Pasal tutup kepala. Orang lelaki tak dibenarkan tutup kepala. Ya, pantang larang ihram. Okey, bekalan air sana terhan. Kita tak galakkan jemaah haji mandi keram. Jangan mandi keram. Siapa mandi keram kat Mekah, cepat demam. Mula bersin, cium, cium. Lepas tu hidung meleleh. Mula sakit kepala, berat kepala, bersin, hidung meleleh. Lepas hidung meleleh, batuk. Ya, kalau mandi keram. Orang Arab dia tak mandi selalu. Orang kita ya, kadang 4 kali, 3 kali. Ya, jangan, kurangkan mandi. Sana, kalau saya, saya bangun tidur. Bangun tidur pagi tu, sebelum subuh tu, itulah saya mandi. Subuh besok pun saya mandi lagi. Saya sekali cukup. InsyaAllah. Dengan syarat minum air banyak. Air banyak. Air yang tak ada kat sana, ada kat sini air apa? Air zam-zam. Banyak minum air zam. Sini balik Malaysia sibuk cari air zam-zam. Sampai Mekah semua air banyak air zam-zam tak nak minum. Malaysia ni janganlah. Saya tak percaya air zam-zam kat Malaysia ni. Pasal peraturan Arab Saudi, air zam-zam tidak boleh diekspor. Dikeluarkan pada Arab Saudi tak dibenarkan. Ini boleh sampai 1 kontena, 2 kontena. Dan diarahkan melalui Ismail Putra kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, jangan lulus. Jangan luluskan air zam-zam keluar pada apa port daripada pelabuhan. Habis air zam-zam, air mana kita minum tu? Dengan air uliam. Hati-hatilah ya, hati-hati. Pokoknya dah sampai Mekah kita minum air zam-zam. Air zam-zam ni banyak kelebihan dia. Ya. Dia mineral tinggi. Tapi saya sarankan tuan-tuan kalau minum air zam-zam, ni tong-tong air zam-zam ni. Pilih yang ni, saya tulis ni. Dia kat not cold. Not cold dia kat, mana tak sejuk. Yang lain ni yang tak tulis ni, itu air zam-zam dibatukan. Dibekukan, dia tahu dalam tu. Memanglah cuaca panas minum air sejuk, sedap. Tapi masalah dia sakit tekak. Minum yang tak sejuk ni. Yang tulis not cold dia kat. Dia harap ni berhentih dia, dia hantam dia. Ya? Dia kat not cold tu, beli. Apa ni minum air tu. Dan minum air zam-zam pun ustaz mesti dah terang cara minum air zam-zam. Minum air zam-zam kita arah disunat yang kita arah ke kiblat. Dan minum air zam-zam tak duduk. Ni banyak orang jemaah gitu mencangkung-cangkung. Berbahaya pakai ihram. Ya. tak payah. Ya. Minum air zam-zam tak payah apa mencangkung-cangkung. Disunatkan berdiri tapi arah ke kiblat. Itu minum yang boleh berdiri, minum air zam-zam. Ya? Kalau orang beri mencangkung tu, beri sangat tu, itu tak menuntut dah tu. Air yang boleh minum berdiri, air zam-zam. Ya? Ada tak dengar tu? Pernah tak ustaz beritahu? Ada ya. Air zam-zam ni cara dia minum berdiri. Pandang ke arah kiblat. Tempat penginapan, tabung haji dah sewa. Kalau tuan-tuan ikut pakej, ikut brosur tu. Janji dalam tu. Dia kat bilik 4 orang ke bilik 2 orang. Ikut jarak berapa jarak. Semua dah ada dalam perjanjian tuan-tuan ambil pakej tu. Ya, ikut. Tapi kalau muasasah jarak dia. Saya macam saya kata tadi lah. Sekarang rumah dah jauh. Mahal. Kalau satu kepala di bangunan tabung haji Abras Jenariah tu. Dia bukan ikut bilik. Ikut kepala. Tahun ni 2017 kontrak habis. 2018 ni kontrak baru. Mungkin satu kepala 8,000. Baru ni 7,000. Mungkin dia naik 8,000. 8,000? Orang naik haji 9,980. Betul? Rumah dia di Mekah dah 8,000. Itu kos dia. Itu sebab kos sebenar-benar naik haji ni 22,000 lebih. Satu orang tu. Bukan bayar allowance petugas ke apa. Tidak. Ini betul-betul direct cost yang kita belanja.
Dekat kapal terbang, rumah Madinah, rumah Mekah, Arafah Mina, jamu Arafah Mina, kemah Arafah Mina. Itu kos dia 22,000 lebih. Tabung haji masih kekalkan 9,980. Baki itu tabung haji tanggung. Subsidi dia saya fahamkan 400 juta untuk jemaah haji. Itu dalam kota. Kalau luar kota, tambah lagi lah. Ya? Mana mahal. Kasih makan lagi. Ya? Makan dua kali sehari. Okay? Rumah yang penting dia, kita dalam duduk dalam bilik tu kena faham. Orang dalam bilik kita tu bukan jemaah daripada AU5. Kena ingat tu. Satu Malaysia. Ada daripada Jelbu, ada daripada Setiu, ada daripada Baling, ada daripada Rompin. Kawan-kawan sebilik kita. Kena faham lah. Kalau ada aircon dalam bilik tu, pakat elok-elok. Nak letak berapa? 20. Nak letak 22. Dia punya temperature. Set lah betul-betul. Ni sekejap letak 15. Sekejap letak 23. Sekejap tutup. Sekejap on. Rosak seminggu pun tak tentu baik tuan rumah. Dah bergaduh. Kau lah rosak. Meluat aku tengok muka kau. Dah kat Mekah. Kat Mekah dah bergaduh. Tu tak termasuk bergaduh suami isteri. Tak apa bergaduh. Bergaduh. Panas. Saya pun tak faham. Pergi haji. Nak dapat dan dapatkan haji mabrul. Tapi tension. Dah demam seorang. Tension. Pergi tu tenang. Saya tengok yang mana tenang. Ya. Relax. Sampai dia turun Jeddah ke Madinah. Dia relax. Ya. Alhamdulillah dia balik pun dengan relax. Tak ada sakit, tak ada apa. Tak stres kita ni demam, sakit pasal stres. Ya, relax. Nak dapat haji mabrul. Mestilah banyak dugaan. Dugaan yang katalah banyak dugaan. Ya, sabar. Itu ayat tabung haji. Tugas tabung haji. Sabar makcik, sabar pakcik. Lepas tu dia hilang. Itu tak betul juga. Dia kalau sabar orang ni, sampailah kita nak apa jawapan dia. Ya, apabila kena sabar. Dan jaga kebersihan. Dia sepi melawat bilik jemaah haji. Masya Allah, tengok bilik air. Macam mana air ramai yang tak jatuh terhempas kepala, mati pun ada. Basuh cuci dengan air sabun dalam tu. Kena Madinah, hotel Arab ni pun tak faham. Dia orang buat bangunan, buat tandas. Lubang di atas. Orang patut lubang tu di bawah, air tu mengalir. Ini disediakan satu apa? Tuan-tuan pergi umrah biasa tengok dalam bilik air tu letak yang apa? Penarik air tu. Tugas kita masuk bilik air lah, tarik benda tu lah. Ini yang malas, air sabun dah penuh dalam tu. Ni masa nak buang air, dah rasa nak buang air, tak buang air lagi, cerita tak habis. Cerita dalam bilik, sedap cerita ni, tahan, perut nak pecah dah ni. Dah tak boleh tahan betul, boleh lari masuk air. Berlari siap pun. Pasal kotor bilik air. Kata awak 4-5 orang dalam tu, bersih. Tengoklah tempat beruh gigi. Dekat sinki tu. Kadang saya tengok orang dalam bilik tu 5 orang. Cantiklah 5 beruh gigi tu. Tapi color yang sama ada dua. Mana tahu yang kita punya dengan orang punya. Warna oranye dua contohnya lah. Dia tanya lah, ni beruh gigi macam mana? Siapa punya ni? Ni oranye dua ni. Pakai mana dan je lah. Mana boleh? Ya, mana boleh? Ya, untuk makluman, sekarang ni Kementerian Kesihatan dan Tabung Haji dah lulus. Orang penyakit HIV di Mekah. Dia punya NGO dia kuat. Dia cakap, dia penyakit ni bukan mudah penyakit dia kan. Mengapa kita diskriminasi kan? Sekarang dah ada. Yang tahu dia orang ni yang lulus, doktor yang meluluskan tahu. Dan ketua pengurusan tabung haji tahu dan tim perubatan, pengurusan tim perubatan tahu siapa penyakit tu. Orang sakit tu. Mana bila dia sakit, pergi hospital kita tahu. Tim perubatan nak handle dia pasal dia ada penyakit tu. Tu yang tahu. Orang lain tak tahu. Kawan sebilik tak tahu. Oleh tu kita kena jaga. Kau boleh sabun kita, berus gigi kita, Colgate kita apa benda, kita tahu dalam kes dia dalam bekas dia. Kita bawa ke katil kita, bila kita masuk tandas, bawa. Boleh kita pakai hak kita, baru nampak kebiasaan. Ini tidak, yang buah tepi katil dia apa? Botol ni potong. Dia botol tu dipotong sekerat, tepi katil. Apa benda ni? Berkala-kala. Kahak. Malas.
Kongkong rebus. Letak tepi katil. Tak sampai 5 langkah tandas. Atau pergi lah tandas. Ya, jaga. Kadang orang sakit ni pun masalah juga. Ada 1 tahun tu dia sakit HIV pergi Mekah. Sampai Mekah dia lah buat pengumuman. Dia kata, alhamdulillah lah sampai juga saya Mekah. Saya ni ada penyakit. Dia cakap kawan sebilik. Kawan tanya, kau sakit apa? HIV. Allah. Dah kawan-kawan sebilik pergi jumpa tabung haji. Saya tak mau. Saya tak mau pergi duduk bilik tu. Asal. Ada orang sakit HIV dalam tu. Tahu mana? Dia beritahu tadi. Ya. Oh, asing kan. Lain-lain dapat dia suami isteri. Tak tahulah dia punya apa. Taktik dia kan Allah alam lah. Dapat dia duduk suami isteri dan bilik tu diorang. Itu diorang lah. Diorang. Patut tu beli 6 orang. Dia duduk 2 orang. Itu pakej berapa ribu tu? Kalau ikut pakej. Macam-macam. Ya. Yeah. Satu lagi orang pemulihan dadah. Orang dah usah dadah, yang menagih dadah, dia nak dia balik nak jadi orang normal, dia kena makan ubat metadon nama dia. Ubat dadah juga. Itu pun boleh pergi Mekah. Dia ada masanya perubatan akan kasi dia ubat tu. Dua kumpulan ni dibenarkan ke tanah suci. Ini kawasan rumah-rumah Mekah lah. Saya maksudkan tadi, kawasan keliling ni tak ada rumah. So kita nak pergi masjid tu, panas. Jarak dekat satu keliling ni. Pemeriksaan kesihatan, semua jemaah haji diwajib melalui proses pemeriksaan kesihatan. Yang terpilih, tabung haji akan panggil. Ya? Ini wajib. Oleh tu sebelum dapat surat tabung haji, siapa yang terpilih tahun ni, pergi klinik mana-mana, tengok status kita. Kita ada penyakit ke tak ada penyakit. Periksa-periksa tengok darah tinggi. Makan ubat. Periksa ada kencing manis. Makan ubat. Bila doktor tabung haji panggil, periksa, kita dah terkawal ubat penyakit kita terkawal. Ini masa periksa baru tahu. Doktor cakap, minta maaf lah kakak. Saya tak luluskan kakak dia. Kenapa? Kakak ni darah tinggi. Tak ada. Keturunan saya tak ada darah tinggi. Sebut sampai keturunan. Tak payah sebut keturunan. Penyakit kan tak ada keturunan dah. Ya, makan tu tadi. Ya. Kencing manis kakak ni. Kakak punya kencing manis ni, meter ni pun tak boleh baca dah. Rosaklah tu dia kata. Bukan, orang lain boleh baca. Orang lain 6, 7. Kakak punya tak boleh baca. Tu sebut juga keturunan dia tak ada kencing manis. Tak sebut, tak payah sebut keturunan. Ini kita sendiri. Ya, tu wajib pemeriksaan kesihatan. Tabung haji akan panggil, bila panggil, dia akan kasih buku rekod rawatan. Bila dapat buku rawatan ni, ada beberapa soalan. Kena jawab. Dia kata, ada asma atau tidak? Ada. Ada kencing manis atau tidak? Ada. Ada darah tinggi ke tidak? Ada. Ada sakit jantung tidak? Ada. Ada gout tidak? Ada. Aku tulis ada, tak pergi Mekah lah aku. Aku buat ngaku sendiri. Aku dah ikhlas mengaku, mungkin tak pergi Mekah. Baik aku tulis tidak lah. Padam, tidak, tidak, tidak. Tak boleh. Ngaku tu betul. Tak ada, tabung perubatan doktor akan luluskan dengan syarat penyakit kita terkawal. Kita ada kencing manis, tapi terkawal, bacaan dia tak lebih 27. Contohnya lah. Kita ada tekanan darah tinggi, tapi peso 135 per 85. Terkawal. Pasal kita makan ubat. Ya, ada sakit jantung, doktor kasi kita ubat jantung. Okey. Dia cek ECG tak ada apa masalah. Kita ada sakit paru. Paru kita. Periksa doktor cek clear. Tak ada masalah. Lulus. Ya. Tapi pokok buat pengakuan. Lepas tu orang umur 60 tahun ke atas, doktor akan tanya 10 soalan. Nak tahu nyanyuk atau tidak? Dia tanya, makcik siapa nama? Timah. Oh, ingat. Umur makcik, entah 45 ke 50. Itu dah tak betul lah. Contoh, kalau 5 jawapan betul, 5 salah pun doktor akan rujuk kepada pakar sakit jiwa. Pakar sekretaris. Pakar tu akan tengok. Pakar tu tengok, lulus. Lulus lah. Ya, tapi agak-agak orang 50-50 ni pergilah berteman. Buat anak ke siapa untuk tengok dia kat Mekah. Ni banyak yang nyanyuk tu pergi Mekah, tak ada teman.
Anak tak ada siapa, tak ada, dia pergi seorang. Bila kita siasat, apa sebab? Hantar mak seorang. Tabung haji ada. Dia kat tabung haji ada nak jaga mak dia. Tahu tak, satu maktab tu 3,000 jemaah haji. Petugas tabung haji 8 orang. Itu macam-macam masalah lagi. Nak sambut jemaah haji, nak keluar jemaah haji. Itu masalah. 8 orang. Itu guru kamu, 2 orang. Tak cukup. Ya, dia nak bantu yang lain tu. Ya. Ha, ni semua jemaah haji ada pemeriksaan ni. Nak tengok otak waras ke tak waras. Ya, ada masalah sakit mental atau tidak. Ya, habis bila dah lulus, doktor dah periksa, ni doktor akan tanda. Yang mana sehat, tak ada masalah kesihatan, hijau. Ya, tak ada. Tengok tekanan darah, okey. Gula dalam darah, okey. Nadi, okey. Paru-paru, ini hijau. Itu tak ada masalah. Ini, Doktor periksa-periksa, tengok kencing manis ada, darah tinggi ada, tapi stable. Doktor lulus, warna kuning. Ya, itu ada penyakit. Tapi terkawal. Doktor lulus kuning. Orang apa? Orang sekarang cakap suci dalam debu. Ha, itulah. Ha, dia macam tu, dia suci. Tapi penyakit ada. Ha, itu kuning. Yang ni bila doktor periksa, suspek kanser. Contohlah. Doktor yang periksa tu, suspek jemaah haji tu ada kanser. Ataupun kena stroke. Ha, stroke datang pun sebelah masalah. Ha, ni dirujuk pada pakar. Pakar yang menentukan. Orang yang kanser tadi, doktor pakar pesa-pesa-pesa tengok dia peringkat pertama atau kedua, doktor luluskan. Yang stroke tadi, pakar pesa-pesa, dia boleh berdikari sikit, doktor luluskan. Bagi yang pakar luluskan ni, biasanya pakar akan tulis itu perlu pengiring. Bila perlu pengiring, bawalah. Tabung haji insyaAllah akan kasih kota pengiring, seorang. Kalau lelaki yang masalah tu, pengiring ni lelaki. Anak, adik, menantu, itu juga perempuan. Jangan kita, doktor dah cakap macam tu, kita terkenang, terfikir. Umur dia katakan 75 ni, ada masalah ni. Allah, abang aku dekat dah daftar, tapi tahun 10 tahun lagi nak pergi Mekah. Ya, masuk nama dia lah. Abang umur 78 tahun. Itu sokong membawa rebah. Ya, kita kena bawa orang rendah pada boleh bantu kita. Ya, boleh bantukan kita. Siapa yang lulus, pergi ke tabung haji, beritahu pegawai tabung haji, saya dah lulus. Tunjuk buku ni. Dia masuk dalam sistem. Orang yang lulus tu, pasportnya, tabung haji akan hantar kedutaan untuk divisa. Ya? Pemeriksaan di hospital kerajaan, percuma. Yang mana tabung haji aturkan, percuma. Kalau kita nak pergi swasta, itu kita tanggung sendirilah. Kalau kita ada klinik panel. Tapi nak pergi swasta, pastikan tengok laman web tabung haji, pemeriksaan kesihatan, tengok dalam klinik Datuk Keramat contohnya, tengok Datuk Keramat, klinik keluarga, itu masuk, boleh periksa jemaah haji atau tidak. Yang boleh periksa kesihatan jemaah haji, yang ada dalam laman web tabung haji. Tak semua klinik boleh periksa jemaah haji. Periksa jemaah doktor yang hadir taklimat, dapat buku ni, itu saja yang boleh periksa jemaah haji. Ya? Nak pergi pemeriksaan kesihatan, pastikan kita beritahu doktor apa penyakit kita ada, ubat apa kita makan. Ya, kita mesti tahu. Kalau tak ada, pergi ke klinik yang tak tahu bulan kita pergi, hospital ke, dapatkan surat doktor, beritahu, tulis penyakit apa kita, ubat apa kita makan. Bila kita periksa kesihatan yang tabung haji anjurkan, doktor periksa tu tahulah apa penyakit kita. Ha, bagi orang dah periksa, lulus pemeriksaan kesihatan, doktor akan kasih. Ya, kalau di hospital kerajaan, percuma. Meningococcal meningitis ni, ya. Ni percuma, wajib. Kita nak pergi ziarah Arab Saudi ke, kita nak ambil visa umrah ke, kita nak pergi haji ke, mesti ambil suntikan ni. Orang dapat suntikan ni baru dia kasih, dia beri visa, ya. Dia tahan 2 ke 3 tahun. Saya ni baru balik umrah contohnya lah. Tuan-tuan baru buat balik umrah. Lepas tu pensel kesihatan. Tak perlu suntik, tapi mesti bawa dokumen mengatakan kita dah dapat suntikan.
masa kita berumrah dulu. Dan minta doktor, dan kita pun dah maklum pada doktor, doktor akan copy, dia salin balik dalam muka surat 38. Suntikan kita dapat tu. Tanpa kita suntik, dia akan cek. Ya, tu penting. Ya, buku muka surat 38 ni tentang suntikan meningitis. Mesti ada. Ya. Ini dua suntikan ni digalakkan, amat digalakkan. Influenza. Ha, kita dengar sesama burung lah, apalah, flu. Ha, elok ambil. Kita tak pergi Mekah pun, di sini kita nak suntik pun tak apa. Ya, suntikan flu ni tahan setahun. Ha, ini di hospital atau klinik swasta. Satu ni pneumococcal. Pneumococcal, penyakit pneumonia adalah penyebab kedua kematian di kalangan jemaah haji. Penyebab pertama, sakit jantung. Ha, tahun ni 70 orang lebih jemaah haji kita meninggal. Ha, kebanyakan tu sakit jantung. Yang kedua, pneumonia, paru berair. Ya, ubat ni lambat ubat, dia akan jadi septicemia, keracunan darah, meninggal. Elok dapat suntikan ni. Ya, dua-dua suntikan ni kosnya, kalau saya tengok masa kursus haji intensif, dia orang panggil satu tim doktor datang, suntik, berikan RM150-160 ya, untuk dua suntikan tambahan. Ya. Nah, saya cakap tadi, tuan-tuan, tuan-tuan, berjalan-berjalan selesai, balik ni jangan jalan terus 5 km. Takut terkejut jantung. Ha? Berpengkat-pengkat. Ya? Berpengkat-pengkat jalan. Ni duduk lama-lama ni, kita usia yang roga emas ni cukup bahaya. Dia boleh menyebabkan DVT, pembekuan darah dalam saluran darah. Sangat bahaya. Ya, oleh itu, kena selesai. Khususnya atas ketebang, selesailah. Bangun pergi tandas ke apa ke, ya. Dia tak boleh kita duduk, tertekan dia lama, darah boleh menyebabkan berhenti. Dan bila kita dah selesai sebagainya, makanan kita kena seimbang. Ya. Saya nasihat pada waktu jemaah haji wanita, kita dah tahu tadi 21 Ogos hukum, kalau ada niat nak tahan haid ke apa ke, jumpa pakar 3 bulan sebelum perempuan berlepas ke tanah suci. Ya, jumpa pakar sakit puan dekat saya ni apa haji, saya nak tahan haid. Mesti 3 bulan sebelum kita ke Mekah mulakan rawatan dia, ya, jumpa pakar sakit puan, ya. Tapi tabung haji tak galakkan, tak galakkan. Ha, kalau uzur-uzur lah, ha, haji sah, hanya tak boleh tawaf dan sa'i. Ha, jadual penerbangan balik dah tiba, kita pergi awal, tak apa, beritahu tabung haji, saya uzur sehari lagi. Ha, tabung haji tukarkan orang lain yang mohon balik awal. Kita tangguh dulu. Tapi kita pergi 10 orang, jangan 10 orang tangguh. Yang boleh balik, baliklah. Ya, ni banyak, 10-10 nak nunggu. Yang berhampiran dengan dia, kalau dia pergi dengan suami, suami dia tunggu. Ya. ni kalau kita nak pergi, sebelum tu kita kena check barang-barang kita. Ha, buat checklist. Kau tak kita stres, kadang tak sampai kau komplek. Dah collab kat rumah, pensan malam tu. Ya, pasal stres, kita sakit jantung. Malam tu kalut cari, buku ni wajib bawa. Sampai Jeddah, dia orang peso. Sampai Madinah, doktor harapkan peso. Dia nak tengok muka 38, ada suntikan atau tidak. Ya, dan buku ni jangan letak dalam beg besar. Beg selendang dan tabung haji bekal kan. Ya, bermakna sama diri kita. Ya, oleh itu, buku ni simpan baik-baik. Lulus tentang kesihatan, simpan. Itu elok kita kemas dah barang-barang kita nak bawa ke Mekah. Ini yang bersama diri kita. Ini malam tu buku kalang kabut. Tabung haji cakap besok pukul 8 lapor diri komplek. Malam tu macam nak pecah rumah. Cari buku ni, cari itu, cari ini, kalang kabut. Ini orang kita. Kan kata orang, saya pun sama. Ya, kalut, malam tu kalut. Ya. Lah-lah buku jumpa. Pasport tak jumpa. Bergaduh. Mana kalau tak pasport? Baru ni kita baru balik pada pergi Bandung. Aduh. Contohnya lah. Sebenarnya pasport dekat tabung haji. Ya. Pasport dah serah pada tabung haji. Pasal tabung haji visa. Pasport tu dia akan serah dekat komplek nanti. Itu sebab ada checklist. Pasport, tabung haji. Apa tabung haji kata? Tabung haji kasih gelang tangan ke apa kau? Ada. Ya, kena buat checklist. Senang. Ha, ni ya, tim perubatan ada, jangan risau. Kita dapat permen, hospital akan kasih
Arab Saudi akan kasih permit untuk kita buka hospital. Dia nak kasih permit, dia buat cek. Cek ubat, cek alat semua, cek bangunan. Baru dia puas hati, dia kasih tasrih ni. Ni sijil kita buat operasi. Ya? Ha, ni kita pakar. Bukan kita ada buat 60 orang doktor. Lebih 20 orang adalah pakar. Berbagai disiplin. Badan bidang. Pakar sakit puan. Eh, orang mengandung tak boleh pemkah. Kadang dia termengandung lepas pemeriksaan kesihatan, dia tak ikhtiar. Sampai sana tumpah darah lah, apalah itulah ini. Ada kita pakar sakit puan pun ada. Pakar ortopedi, pakar bius, pakar kecemasan, macam-macam pakar ada. 20 orang lebih. Hari itu ada rawatan kecemasan. Pokoknya kita dapat rawatan mesti bawa buku ini. Rawatan percuma. Ya, pasal kalau kita sakit dekat mata, dekat bilik kita, dia di bangunan tu pun ada klinik boleh dapatkan rawatan. Ya, rawatan inpatient dalam sakit dalam. Gigi nak pergi Mekah ni, elok periksa gigi. Perlu cabut. Nak pergi Mekah. Ni pergi Mekah, yo sakit buat apa? Ya, nak pergi tu yang mana cabut. Nak tahu yang palsu pun tahu gigi palsu. Periksa. Dulu macam-macam lah, sakit gigi. Kita bawa ke klinik Arab. Arab ketuk sini sakit, dua-dua semua banyak rosak. Dia ngap, dia cabut. Ngap cabut tu 500 rial. Bukan percuma, Arab gigi mahal. Balik rumah sakit, sakit lagi. Rupa salah gigi. Ya, gigi yang tak sakit cabut. Sakit gigi sakit ibu jari kaki pun sakit. Satu anggota ni sakit. Pasal berlubang semua pula. Cabut sini. 500 rial lagi. 1000 rial. Lepas itu tak tahan. Puan dah nasihat dan nasihat. Tapi orang kita ni tak sakit. Siapa nak ubat? Nak tunggu gigi tu sakit baru nak cabut. Dah kita buat doktor gigi. Sekarang siapa sakit gigi, perlu cabut, doktor kita cabut. Perlu tampal, doktor kita tampal. Kalau gigi pasu tu rosak pun dia boleh repair. Kalau ada karang ke apa, dia akan buang karang. Menyebab karang tu menyebabkan sakit, karang tu dia buang. Tapi mengada-ngada nak pergi scaling, tak ada. Pergi tim perubatan ada doktor gigi. Doktor kata boleh scaling, tak scaling? Tak ada. Scaling sini pun tak buat. Ya? Lepas tu dekat matap-matap kita ada doktor, ini perkhidmatan ambulan kita kalau ada kes kecemasan, dan tim-tim perubatan akan dari masa ke masa kasih taklimat kesihatan, ceramah kesihatan kat Mekah pun. Ustaz ceramah ibadat, lepas tu doktor akan ceramah kesihatan. Kami kita lawat bilik-bilik. Di makanan jemaah haji, kita punya tim perubatan pergi peso. Prosedur punya dia menjadikan makanan tu ikut SOP atau tidak, bersih atau tidak. Kita peso. Lepas tu farmasi, ubat, tuan-tuan dah ada darah tinggi kencing manis, penyakit jantung, penyakit apa, ubat kena bawa. Ya, ubat-ubat tuan-tuan dah makan, tuan-tuan puan dah makan, kena bawa. Tulis dalam buku ni ubat apa bawa. Ubat darah kencing manis apa dia, darah tinggi apa dia, kena dalam buku ni. Dan dapatkan bekalan yang cukup, kalau duduk Mekah tu 40 hari, 40 hari punya ubat. Kami tunjuk surat tawaran tabung haji tu, masa ambil ubat, tunjuk pada farmasi. Dia akan bekalkan ubat secukupnya. Lepas tu dia bekal 2 minggu atau sebulan sekali, dia akan bekal secukup untuk kita pergi Mekah. Dan jangan lupa, ubat yang banyak letak beg besar. Ubat untuk makan seminggu, letak dalam beg kecil. Takut beg kita pergi Perancis ke, pergi UK ke. Tak tahu orang KLIA buat kerja macam mana. Ini berlaku pada kakak saya. Dia pergi Mekah, beg dia pergi London. 3 minggu pun sampai Mekah balik. Sampai Mekah. Ya? Tu kena hati, ubat kita yang kita gunakan tu kena seminggu kurang-kurang dia ada pada diri kita. Ya? Dan ubat tu mesti ada tulis dalam buku ini. Ada larangan tak boleh bawa. Ya? Larangan dekat makanan jangan bawa. Jangan bawa lah. Entah nak pergi Mekah ke nak pergi makan pun saya tak tahu. Ada kelangan jemaah haji sampai jeruk petai pun bawa. Ya? Serunding lah apa, tak payah. Sana makan semua dah ada dah. Isteri ada, makmal ada, fisioterapi. Mana dengan kata lain, hospital kita tu macam mana, hospital daerah yang ada, samalah, komplit. InsyaAllah. Tapi yang mana teruk perlu alat bantuan pernafasan, kita rujuk pada Setia Arab.
kita tak ada ICU. Ya, ICU tak ada. Ustaz, ustazah pun ada. Dia ikut doktor pakar round. Bila pakar round tu, dengan doktor-doktor lain, ustaz, ustazah pun ada. Dia akan bimbing tentang ibadat. Macam mana ibadat orang sakit. So, solat macam mana. Apa ni, niat bersyarat macam mana. Semua dia ajar, insyaAllah. Ni hubungan hospital. Tugas dia ni, mana-mana kes kita rujuk setarap, sehari 3 kali dia pergi melawat pesakit tu kalau setarap. Takut pesakit tu tak makan, tak tahu nak cakap apa, dia jadi teranglah pada jemaah yang sakit di setarap. Ni semua perawatan kita ni semua dalam IT lah, dalam komputer. Ni dekat Jumum kita ada tim perubatan, sambut jemaah haji nak masuk Mekah daripada Madinah. 22 km nak masuk Madinah, ada checkpoint, namanya Al-Jumum. Tak ada dalam dunia ni, tak ada tim perubatan lain. Malaysia yang ada. Semua bas tu masuk checkpoint tu, semua bas tu tabung apa perubatan akan naik. Naik bas tanya khabar ada sakit ke tidak ke sebelum jemaah terus perjalanan masuk Mekah. Tu cakap beratus-ratus. Beratus-ratus bas masuk sekali tu macam mana kau orang boleh tahu? Itu bas jemaah haji Malaysia. Senang dia cakap. Bas lain semua riuk pikuk bising tadbiah. Bas Malaysia senyap. Tidur. Jemaah haji kita tidur. Orang lain nak masuk 22 km nak masuk Mekah. Semua tabiah bergegar bas tu. Labbaikallahumma laik tabiah. Orang kita tidur. Petugas perubatan naik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 2 kali salam baru sahut. Tu pun macam kucing. Macam mana kucing bangun macam tu. Mata macam ni. Kat mana ni? Allah. Itu orang kita. Perbezaan orang kita. Ini bangunan hospital kita dekat Mekah. Ya, ini Madinah. Ini hospital Arab. Ya, Arab. Ubat-ubat saya dah kata tadi ya. Ubat-ubat yang kita beli ni untuk orang sakit dekat sana. Bila orang sakit, adalah ubat. Yang dah sakit ke sini, bawa lah ubat. Termasuklah ubat-ubat insulin ke apa, boleh bawa. Kalau perlukan dia tempat sejuk, naik kapal terbang, kasih pada anak kapal. Anak kapal tahu dan peris dia atas ketebang, turun. Turun minta balik lah, jangan kalut. Ini puh, keluar. Allah, ubat, ubat. Tengok ketebang dah patah balik ke Kuala Lumpur. Masalah juga. Ya, lepas tu saya dah kata buku ni jangan lupa bawa. Dan pastikan dah bawa tu buku surat 38, suntikan meningitis, mesti ada tulis. Kalau dia tengok tak ada tulisan ataupun tak ada buku, dia tunjuk je ni. Doktor Arab tu tunjuk je. Apa tujuan dia tu? Suruh kita kumpul sana, nanti dia datang. Awak tak mau cucuk, dah cucuk, dah cucuk Malaysia. Dia kata tak ada. Tak ada tulis sini atau buku tak ada. Tak mau. Dia tunjuk atas. Ingat tunjuk apa? Tunjuk kapal terbang. So naik kapal terbang balik Malaysia. Mana nak naik kapal terbang pun nak cucuk. Mesti kita nak cucuk. Bila nak cucuk? Dia, so angkat baju. Tak habis baju angkat lagi, jarum dah sampai. Ngap kena. Urat-urat lah kena. Seminggu tak boleh angkat. Tu jago. Kat sini kita manja-manja. Sakit ke doktor? Sakit ke nurse? Sana tak ada cakap. Tak ada nak sebut dah jarum sampai. Ya, oleh itu jaga buku ni. Mesti ada dan dah tulis. Suntikan meningitis. Ni kuman yang saya cakap ada dekat Mekah tadi. Meskobi. Ya, Middle East. Respiratory Syndrome, coronavirus. Penyakit dia pada tahun 2012. Sampai sekarang tak dapat dirawat, tak tahu. Punca sebenar. Yang disuspek, apa? Unta. Pembawanya unta. Ada jemaah haji, jemaah umrah daripada Pahan, meninggal. Dia pergi peluk untanya, sayang unta tu. Buang tebiat. Minum susu unta, mentah. Balik, kena masuk hospital, meninggal. Baru ni kan dengar heboh, ada orang suspek ramai balik umrah. Ya, bahaya, jangan pergi melawat ladang unta. Memang Arab tapi tak benar. 2 tahun lepas, satu bilik jemaah haji, wanita 5 orang, sewa teksi. Dia nak pergi rombongan, tak ada rombongan ke ladang unta. Dia sewa teksi pergi ladang unta. Apa dia buat? Dia minum susu unta, mentah. Kedua, dia minum kencing unta. Kencing unta, dia kat dia penyakit asma. Nasib, megah lah tu, balik cerita kawan sebilik, sebelah bilik.
Mana tadi tak nampak? Bagilah dah unta. Tunjuklah tu. Ya unta. Buat apa? Aku minum kencing unta. Apa pasal? Ubat asma. Oh, kawan-kawan dah lapu pada klinik. Kita tangkap 5 orang. Quarantin 2 minggu. Letak dalam hospital 2 minggu. Takut dia dapat penyakit tu, kenalah orang lain. Tak pasal-pasal bermabit dekat hospital. Ya, 2 minggu. Oleh jangan. Jangan melawat lagi unta, jangan apa kaitan dengan unta-unta ni. Jaga kesihatan, jaga kebersihan. Ya. Ya, itu disarankan kita ambil sutekan influenza, lepas tu pakai mask, lepas tu bawa apa, cuci tangan tu, hand sanitizer, lepas tu tidak merokok. Ini yang saya syarat ni lah, kena melak penyakit ni. Ni saya kat pakai face mask tadi, ya, pakai mask tu. Pakai yang colour di luar. Kalau tu berkolor, colour tu luar ya. Ha, lepas tu dia punya apa, kalau ada besi tu kat hidung, jangan ke dagu. Ni ada pasang ke dagu pula. Lepas tu cuci tangan. Ya, kalau tabung haji, Kementerian Kesihatan ada kasih sanitizer tu, cuci tangan. Ni, apa ni, kalau tak ada benda-benda semua, boleh cuci sabun. Tujuh cara dia, ya. Pakai 7 step dia. Jangan dekat pipe macam tu, tu bukan cuci tangan. Ya. Batuk vertikal. Jangan batuk depan muka kawan. Ya, pakai mask. Ya. Ini baguslah pakai face mask. Batuk tanggal pula. Kong. Pakai balik. Itu salah. Batuk dalam tu. Ya, sapu tangan. Ha, kalau kata tak ada sapu tangan tu, jangan kita lap macam ni. Itu salah. Dalam segi perubatan, kesihatan, dia mesti kat bau. Ya, kat bau. Itu sebab kadang kita dekat dengan kawan, bau dia elibasi. Ya, pasal... Ini larangan merokok. Ya? Bagi orang yang merokok, Arab Saudi dah dia punya majlis fatwa dia, satu cakap haram lah. Yang kedua dia kata, orang yang merokok, no entry, ni sempadan tanah haram. Tanah haram Madinah, tanah haram Mekah, dia ada sempadan, batu sempadan dia. Ha, ya? Dia kata, sampai batu sempadan ni, dia kata, no entry bagi orang yang merokok. Macam itulah kempen dia. Di Mekah tak ada jual rokok. Ya? Kedai jual rokok di Mekah, Madinah, tak ada. Di Tanah Haram, tak ada. Ha, tapi orang kita yang kaki rokok, dia dah buat stok cukup dah. Ya, dah ada stok dia. Kalau tak boleh berhenti, memang nak isap rokok, jangan isap rokok dalam bilik. Kita 5 orang. Kita 3 orang isap rokok, kawan orang. Asap rokok dia, udara dia masuk bilik lain. Ha, jangan isap rokok. Nak isap rokok, turun bawah. Ha, pergi luar tu, isap lah. Sekatun ke apa ke, sab lah. Madam bilik dalam bangunan, jangan isap rokok. Dan jangan bawa rokok masuk masjid. Sekali dia cek beg kita ada rokok, dia kata. Dia suruh, buang rokok tu boleh masuk. Ya. Oleh, kalau balik tanah air, jangan gelojoh nak mandi. Sabar-sabar dulu. Oh, belengah lah, turun ke air belengah. Balik terus mandi, demam nanti. Kalau nak mandi pun, angatkan air itu sikit. Ya, sebaik-baik, jangan mandi dulu. Seketika. Dan, kalau kita ada sakit-sakit, tegang leher, hidung berair, sebagainya, cepat jumpa doktor. Takut kita, USM, UPM ada buat kajian. Jemaah haji balik, dia buat rectal swab. Oh, ambil jolok tu, hidung tu semua, dia tengok. Dia buat kajian, tengok ada di kalangan jemaah haji, bawa penyakit berjangkit balik. Meningitis, dia buat balik meningitis. Cukup bahaya. Ha, oleh itu, kita tak digalakkan. Kalau balik, ada kita memang disunatkan. Kalau sampai itu, peluk, dapat bekat. Ambil bekat. Kan? Jangan. Itu ambil penyakit boleh. Ya? Ha, peluk, cium, tak payah. Salam cukuplah. Jangan gairah sangat. Takut kita yang bawa balik Mekah ni ada bawa penyakit. Tak pasal orang ni kat Malaysia ni kena. Ya? Dan kalau kita tabung haji ada kasih ubat, makan ubat. Habiskan ubat yang tabung haji Mekah tu kasih. Tuan-tuan, kalau nak dapat khidmatan rombongan perubatan, yang pertama, mesti ada buku rekod rawatan di Mekah. Di Mekah besok nak dapat rawatan, mesti ada ni. Hilanglah buku ni, boleh
minta ganti. Ya, kalau hilang kat Mekah lah, dapatkan ganti. Satu lagi ada ini. Ha, tabung haji kan, perubatan akan tengok. Ada gelang, tak ada gelang. Yang ketiga, lencana. Lencana ni banyak tujuan dia. Kita nak buat duit, keluarkan duit, buat lencana saja. Ha? Kita boleh bawa, apa boleh lencana. Tak payah bawa buku simpanan tabung haji ke apa, tak payah. Lencana ni boleh. Ya? Ha, dan kalau kita dapat katakan visa-visa yang lain daripada luar, bukan melalui tabung haji, ha, pastikan tanya penganjur tu, minta dia daftar dengan tabung haji. Banyak masalah kalau kita tak ikut tabung haji. Kalau meninggal, siapa nak sah kematian kita? Ya, susah, doktor kita nak sahkan tak boleh, pasal dia bukan melalui tabung haji. Ya, boleh ikut luar. Ha, dia panggil jemaah haji furada. Furada ni dia tak ikut tabung haji dan tak ikut syarikat-syarikat yang diluluskan oleh tabung haji. Ha, ni dapat kota-kota khas. Ada kadang Kementerian Dalam Negeri dapat kota, Kementerian Pertahanan dapat kota untuk dia. Ha, tu luar kota yang tabung haji dapat. Ha, kalau kita dapat macam tu, minta dia orang tu daftar dengan tabung haji. Tak salah apa pun. Ha, daftar dengan tabung haji, apa perkhidmatan tabung haji ni dapat. Kalau kita ikut swasta yang diluluskan oleh tabung haji, katakan ada 20 syarikat, Reha, Gemilang, Andalusia lah apa benda ni, itu otomatik dia dapat apa layanan jemaah haji muasasah dapat, dia dapat. Ha, jangan risau. Ya, perkhidmatan-perubatan untuk semua. Tapi ini kalau visa luar, dia panggil jemaah haji furada. Ha, furada tu minta dia daftar dengan tabung haji, dapat perkhidmatan. Ya, kita mesti ada benda-benda, kadang kita nak rujuk, kalau tak ada ni, kita tak boleh nak rawat. Ya, apa-apa berlaku, susah kita nak soal jawab. Ya? Okey, kalau tak ada apa-apa, sekian saja. Saya minta ampun dan maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan tuan-tuan dan perempuan tanpa saya sedari. Yang baik daripada Allah, tak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.